The Comment. Semangat. Ya oke. Masih bersama siapa? Masih bersama V. Jadi V, hari ini kita akan bersenang-senang ngabuburit main games. Yes or no? Nah, di sini ada papan di meja ya. Ini adalah yes, ini adalah no. Oke. Pesertanya 3. Kok itunya ada 2? Main cepat-cepatan nanti. Gitu. Nanti akan kita putarkan video. Fokus dan konsentrasi detail videonya apa. Nanti akan ada pertanyaan yang dijawabkan ditanyakan oleh orang yang berdiri di sana. Jelas? Oke. Jelas enggak lo? Jelas. Coba jelasin lagi. Pokoknya permainan ini harus stay fokus. Oke. Fokus. Ya. Udah. Satu. Okay. Baik, ayo kita mulai. Ini dari sini startnya. Dari sini. Mari kita lihat videonya. Apa Pancasila enggak? Apa, Bang? Satu-satu. Kamu dulu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Gak boleh. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Undang-undang. Kamu udah pacara. Enggak apa undang-undang. Ya, kamu jadi pelajar berapa tahun? Padahal sekolah saya kan sekolah siang. Pancasila itu undang-undang. Banyak ada-ada ini. Sudah siap? Siap. Get ready. Pertanyaannya adalah benar atau tidak? Yes or no? Tulisan di jaket biru pengendara motor adalah Black Attack. Nggak dapet, ya udah. Benar atau tidak tulisan di jaket biru pengendara motor adalah Black Attack? Danang tidak, V juga tidak. Apakah kalian bisa menyebutkan apa itu tadi tulisannya? Enggak mungkin Black Attack sih. Oke, mari kita lihat pembuktiannya. Ini dia. Black Gedes. Itu dia. Berarti masing-masing mendapatkan poin. Satu. Yeay. Aku satu kan? Enggak lah. Lah? Kenapa lo bisa satu sih? Karena aku pasrah gak jawab. Dan mereka jawab pun mereka salah. Satu dong. Enggak lah. Benar. Benar lah. Orang benar. Suka-suka okay. Dia aja. Video dulu. Baca dulu maksudnya baru lihat video. Ya jangan lah. Ini videonya kita lihat. Gue paling suka Midnight. Karena menemani gue di tengah malam. Pertanyaannya adalah, benarkah ada wajah Kurt Cobain di salah satu poster yang ditempel di belakang Niji? Kok gak banget sih? Ya udah deh. Benar. Kita lihat, benar atau tidak. Nih buktinya. Ada nih. Itu bukan. Itu Kurt Cobain, Kelas. Itu Kendall Jenner. Itu Kurt Cobain, bro. Benar. Jawabannya benar. Yo! Danang satu. Danang satu. Itu Alanis Morissette, Pak. Hah? Gila. Satu, kosong. Ya, satu, berarti kosong. Yang kalah yang baca. Kamu sekarang yang baca. Aku. Baca. Oke, deh. Ini videonya. Oke. Dan sebelum Anda menyimpan kemiri, sangat penting untuk Anda agar dibeli dulu kemirinya sebelum disimpan. Saat membeli kemiri, pilihlah biji kemiri yang masih utuh dan tidak pecah. Apabila suatu kemiri itu masih utuh dan tidak pecah, berarti kemiri masih dalam keadaan bagus. Dan pertanyaannya adalah, adakah mata uang 50.000 dalam video tadi? Ada. Ada dong. Oke, kita lihat videonya. Yot, ada!
kamu baca ini apa? Ini. Itu yang itu. Oke, berarti 2, 1, 1, 1. Dua. Itu taruh dua, sini satu, dong. 1, 1. Oh iya benar, yuk. Videonya mana? Ini videonya. Oh iya, yuk. Video. 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 Ini video. Ini nggak boleh kalau nggak lari ya. Harus lari. Benarkah orang yang lewat saat Mas Darto selfie belum? Taruh lagi, mundur. Enggak, action aja. Jangan lari, ngesot aja. Aksi, aksi. Lewat saat Mas Darto selfie dengan Maria Selena menggunakan baju berwarna merah. Ah, lupa lagi gue. Set, ayo dong. Iya, ayo, duluan. Ya. Dia yakin terus deh, dia menjawab. Tidak. Kita lihat pembuktiannya. Ini, biru bajunya. Biru, salah! Ya udah ya, salah dah, gak apa-apa. Oke, berarti yang baca salah sekarang adalah... Firza. Kamu. Kamu dong. Belum. Ya. 3, 1, 1, 1. Curang sih pada lari semua. Ini dia videonya. Oke. Mundur lagi dong, mundur lagi. Hello. Si, relax. Hey, mendingan dari old frame aja, Beh. Ya, pertanyaannya, benar atau tidak, jam dinding di kamar Firza menunjukkan pukul 10. Lah, ikut-ikut ya. Ikut. Oke, kalau gue ikut-ikut tadi jam berapa? Jamnya jam berapa? Jam 7. Betul, jam 7. Kan ya, itu namanya. Tunggu. Kan emang Kak Firza yang di video, pasti tahu lah. Iyalah. Iya, karena itu video klip lagu terbaru judulnya Sirna. Oh. Ini sekalian promo. Iya. Tapi katanya tadi di awal ada setan. Coba nanti kita pause ya. Aduh. Oke. Kita lihat pembuktiannya. Benar. Jam 7. Oh, benar. Mana? Di awal. Coba putar lagi dong, sekali lagi dong. Di awal. Yang mana sih? Ini nih. Stop. Wah, apaan sih? Lampu. Pengalihan aja, biar gak ini. Pengalihan tadi. Biar kalian gak ini, gak apa. Gak fokus gitu. Karena guys ini cuma satu yang dibutuhkan. Ya. Apa? Fokus, guys. Yo, fokus. Guy. Laki maksudnya. Iya. Laki. Fokus, guy. Mau fokus kayaknya, mau nggak fokus kayaknya. Intinya dari semua ini yang ada di bumi ini adalah, ini perhatikan baik-baik. Iya. Yang pertama, Funky. Funky. Yang kedua, enjoy ya. Enjoy. Yang ketiga, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Slow. Yang keempat ini paling penting, bro. Apa itu? Nggak ada yang bisa mengalahkan ini. Nggak ada. Apa? Ya. Happy aja. Itu bermanfaat banget loh tadi. Iya. Jadi kalau tiba-tiba V di sekolah gitu, V udah kerjain PR belum? Mau ngerjain. Yang penting slow. Funky. Stay grace. Yes. Dan... Itu begitu ya, Mas Guru. Iya. Sama ibu kita, sama bunda gitu ntar ya. Iya. Oke, baiklah kita lihat skornya. Danang 1, Mas Darto 4, V 1, Firza 2. Yo.
Baiklah, karena V angkanya mirip sama saya kasih hadiah. Oke. Oke. Ada hadiah buat V. Yeay. Kaos The Comment. Bisa dipakai ngedance. Makasih. Iya. Bisa kan? Nah. Jangan lupa, kamu juga bisa dapat hadiah dengan bikin lagu The Comment, lagu Ramadan Competition. Tinggal buat lagu saduran dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, dan juga Cukup Tahu. Kamu ubah liriknya jadi bertema Ramadan, bikin videonya, upload di Instagram kamu. Tag kita di @thecomment_, dan jangan lupa kasih hashtag The Comment lagu Ramadan. Jangan lupa ada hadiah 10 juta rupiah. Buat sekarang sebelum terlambat. Yes, kalau begitu kita bertemu lagi di segmen selanjutnya, The Comment.